Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wales ya cucumu. Selamat jumpa lagi dengan Enda Channel yang hari ini punya ulen. Ini uli tuh, punya ulen yang mau digoreng. Udah dipotong-potong tuh. Ini dibuatnya dari beras ketan ya, dicuci bersih, dikukus, langsung ditumbuk ya, pakai santan kalau mau, kalau enggak apa-apa ya. Nih, mari ikutin mau digoreng buat sarapan ya, buat makan, buat sarapan sama kopi, enak, mantap kalau sama kopi. Sebelum dilanjut mau goreng, makasih yang selalu support, yang selalu mendukung. Tuh minyaknya udah panas, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Mari ikutin Bunda Ina mau goreng ini tuh. Goreng ulen. Tak. Dah, ini nggak pakai tepung, dan nggak pakai tepung, jadi agak-agak nempel karena nggak pakai tepung. Biarin matang sebelah-sebelah. Bukan nempel, kalau nggak pakai tepung digorengnya tuh nempel. Kalau pakai tepungnya kosong. Biarin aja dulu ya. Kering sebelah-sebelah biar merata kering. Gorengnya sampai kuning ya, sampai kuning. Apalagi dia banyak yang suka kayak sampai kriuk-kriuk katanya tuh. Tapi kayak enggak enak ya kalau terlalu kriuk mah. Goreng ulen, uli katanya, ada yang bilang uli, ada yang ulen, awu kata orang Sunda mah. Yang bilang uli juga ada tuh, kalau di Jawa mah tuh apa ya, ulen. Dipecahin satu-satu ya biar nempel. Terus nempel, biar yang kering dulu tuh, udah kuning, yang satu udah kuning. Jadi nanti udah kuningnya bisa lepas sendirinya tuh, nggak nempel-nempel lagi ya. Begini kalau nggak pakai tepung, suka begini nempel kalau digoreng itu. Nempel kayak perangko. Saya udah mau lepas dari temannya. Satu persatu biar enggak nempel, biar cepat kering. Terus, kan
Udah, sekarangnya udah pada lepas. Aduh, yang nempel. Ya. Udah nempel ini. Udah kering sahabatku, tidak mau matang. Makasih ya yang udah nemenin goreng ulen ya. Makasih banget, semoga sehat selalu dan panjang umur. Selamat beraktivitas ya sahabatku semua. Semoga sehat selalu dan lancar aktivitasnya. Ini ulennya udah kering ya, udah mau diangkat ya. Makasih ya, sampai jumpa video berikutnya. Yang baru nemuin channel Bunda Emma, jangan lupa di subscribe juga ya. Dan tinggalin komentar di kolom komentar juga ya. Makasih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.